Halo, sahabat desainer, kembali lagi dengan saya Jailani Sidik di channel saya. Oke, kali ini saya akan coba berikan, ini adalah satu request ya, request dari salah satu subscriber kita bernama Mas Sultan. Sebelumnya terima kasih Mas sudah mendukung channel ini ya. Dan permintaan dari Mas Sultan sendiri adalah, Mas, tolong dong buatkan tutorialnya cara membuat monoline, teknik monoline dalam pembuatan logo gitu ya. Oke, kali ini saya akan coba beri ya contoh simple ataupun tutorial simple untuk membuat sebuah monoline logo. Sebelumnya, sahabat desainer bisa mengikuti, memfollow, subscribe akun-akun saya yang berlogo seperti ini ya. Ini adalah logo personal saya. Oke. Sebelumnya kita coba saya kasih penjelasan sedikit ya tentang monoline agar teman-teman desainer tidak bingung ya apa itu monoline logo gitu. Monoline logo itu artinya adalah logo yang berbentuk garis secara sederhana, pengertian sederhananya yang merupakan bentuk-bentuknya terdiri dari elemen-elemen thin line atau garis-garis tipis. Atau teknik monoline logo ini biasa disebut dengan thin line logo ataupun logo garis tipis. Oke, ini biasanya di mana sih penggunaannya? Apakah umum gitu ya digunakan untuk berbagai bentuk usaha, bisnis ataupun komunitas? Tidak. Jadi kebanyakan kalau yang pada saat ini kebanyakan digunakan untuk seperti kalau dalam bentuk bisnis adalah bisnis kafe gitu ya atau orang-orang yang jual kopi gitu. Karena dia bentuknya itu unik. Kemudian dia mengarah ke minimalis serta menarik gitu. Maka banyak digemari oleh para usaha-usaha yang ingin membuat logo. Oke, untuk tidak lama-lama ya, langsung saja tutorialnya. Kali ini tutorialnya saya akan coba membuat thin line logo dengan konsep oval ya. Oval itu artinya burung hantu. Oke. Pertama kita tentukan tipis dari garisnya sendiri. Oke. Untuk garis tipisnya itu terserah teman-teman ya. Kalau saya coba buat dua titik. Nah, ini adalah dua. Jadi dia tidak terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti dia tidak mengarah ke minimalis. Cukup sedang-sedang saja. Dua. Agar terlihat simpel dan menarik gitu ya. Oke, untuk membuat oval saya coba bikin rectangle dan bagian atasnya nih kita pakai corner toolsnya ini, kemudian di penuhkan, ditarik ya kalau di Affinity Designer gini deh, kemudian ini saya duplikat dan kita rotasikan dan kita paskan. Duplikat sekali lagi dan dipaskan. Oke, kemudian di grup dan kita rata tengahnya. Oke. Nah, ini baru coba potong ya bagian-bagian yang tidak kita butuhkan. Teman-teman bisa mengikuti dari cara yang saya buat kalau pengen membuat thin line dengan konsep oval ya. Kita break garis potongnya. Oke, kemudian ini kita delete. Ini kita delete dan ini kita coba break untuk membentuk ovalnya. Teman-teman bisa berkreasi dengan berbagai bentuk ya. Banyak yang bisa dibuat. Oke, ini kita coba bikin matanya. Baik. Nah, ini ya. Bisa diturunkan supaya lebih membentuk dia ya. Ini bisa diturunkan. Nah, ini dia.
mulai membentuk. Oke, kemudian saya coba kasih kakinya ya. Kita kasih jari-jarinya. Oke, bisa ditarik sedikit. Ikat ya. Dan kita grup dan kita rata tengah dengan yang ini. Oke. Ini sudah membentuk sebuah oval ya. Oval atau burung hantu. Dan teman-teman jika mau buat bentuk sayapnya biar lebih terlihat, tinggal di duplikat aja. Kemudian di cut ya yang baik ini kita duplikat, kita masukkan ke sayap sebelah kanan. Oke. Nah, begini teman-teman. Kemudian kalau dalam logo agar bentuknya itu rapi, kita coba bikin garis luarnya. Coba buat garis luarnya ya. Oke, ini kita coba grup dan kita rata tengah garis luarnya. Nah, kemudian kita gunakan corner tools dan kita tarik ke dalam semua. Oke. Nah, ini logo kita sudah jadi ya. Oke, saya coba kasih coba bikin sini ya. Dan kita coba kasih warna kemudian teman-teman kalau mau menggabungkan semua garis ini kan masih dalam bentuk stroke yang masih aktif gitu ya. Stroke yang masih aktif itu artinya ini masih garis stroke gitu. Jadi kalau teman-teman tarik gini, maka ukurannya akan berubah gitu ya. Berubah. Supaya tidak berubah, maka ini kita matikan stroke-nya ini dan jadikan dia sebuah vektor gitu. Kita jadikan dia menjadi vektor agar kita tarik sebesar apapun bentuknya nanti, dia tidak berubah. Dia akan tetap konsisten. Caranya, kita blok aja semua. Atau kita grup apa semuanya ini. Kita pilih. Dan kita ke layers. Dan pilih expand. Expand stroke. Nah, ini sudah tidak berbentuk stroke lagi. Tapi dia sudah membentuk vektor. Tinggal kita combine aja. Oke. Nah, jadi kalau tarik apapun ya nggak rusak ya, ataupun ukurannya tidak berubah dan logonya itu jadi konsisten. Baik, mungkin ini saja ya teman-teman desainer, teknik pembuatan monoline ya. Oke, ini berbentuk oval, jadi ini bisa digunakan untuk logo apapun yang terpikir oleh kita. Nah, mungkin itu saja tutorial pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa ikuti terus ya. Subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi teman-teman. Salam dari saya, Jai Sidik.